Kalau Anda adalah penonton baru untuk Drone Tumulo channel, jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Aktifkan button subscribe yang ada di bawah ini, aktifkan lonceng yang ada supaya Anda boleh menerima notifikasi video baru yang akan saya postkan nanti. Halo, selamat kembali lagi ke Drone Tumulo channel. Welcome back to Drone Tumulo channel. So for today exploration, we are going to visit Masilaw Highlands Strawberry Farm. So one of the another beautiful place that you can visit in Kundasang. So untuk kawan-kawan yang belum pernah pergi ke Strawberry Farm ataupun nama penuh dia adalah Masilaw Highlands Strawberry Farm, boleh pergi tempat ini karena tempat ini adalah salah satu kawasan tempat menarik yang ada di Kundasang. Video Drone Tumulo sebelum ini banyak memaparkan tentang keindahan reka bentuk dan juga muka bumi, keadaan geografi Masilaw. Dan salah satu kawasan yang cantik yang kita lihat di ground adalah Masilaw Highland Strawberry Farm. So, mari kita explore tempat ini yang ada di belakang. Alright guys. So ini adalah Pondok Registration Center. Kalau Anda ingin pergi tempat ini, dibuka pada bermula jam 8 sampai jam 5. Dan yuran dia adalah 3 ringgit. Ini dia punya Pondok Registration. Dia punya bentuk pun macam strawberry. Cantik. Ada kakak di belakang, ada pula kakak di dalam. Hello. Ya, ini Masilaw Highland. So, mari kita buat eksplorasi untuk melihat Masilaw Highland Strawberry Farm yang ada di sini. Sangat cantik. Nice. So, baik, kalau kawan-kawan ingin pergi ke tempat ini, Masilaw Highland Strawberry Farm. So, farm di mana strawberry itu ditanam adalah sebelah di sini. So, kita akan boleh pergi ke sini untuk melihat strawberry yang ditanam di Masilaw Highland Strawberry Farm. So, mari kita explore tempat di mana strawberry ini ditanam. Come on, guys. So, kebaikan memakan strawberry ada di belakang.
the benefit of to eat strawberry. Ini kalau besar begini nih Holland, tapi dia masam sedikit. Membeli jadi guys. Kalau yang manis? Manis yang Korea sama Jepang. Berapa strawberry orang sini? 3 jenis. Berapa Korea? Holland? Oh, this one. I forgot to take this one, yes. So tapi kecil-kecil. Tapi dia merah lagi manis. Laris. This one is a Japanese. Then mana yang Holland? This one is Holland. Besar sikit Holland ni. Holland. Dia besar-besar. Mana Holland buah Holland? Ini Holland. Dan ini adalah baik, untuk kawan-kawan yang datang ke Masilaw Highland Strawberry Farm, di sini berang tanam ada tiga jenis strawberry. Yang pertama adalah Annyeonghaseyo Korean Strawberry, Seolian Talgi Strawberry. Tuh, ini adalah Korean Strawberry. Dan jenis strawberry yang kedua adalah daripada all the way from Holland, this one. So this is a Holland strawberry, and then the third one is over here. Ini adalah Japanese strawberry ataupun nama penuh dia adalah Japanese sweet Charlie strawberry. So ini adalah jenis-jenis strawberry yang ada di Masilaw Highland Strawberry Farm. Datang ke sini dan bolehlah melihat bagaimana actual proses penanaman strawberry. Tetapi paling beruntung kalau datang ke sini pada waktu strawberry itu dipetik. Kemarin mereka telah petik strawberry, tapi pada hari ini tidak ada aktiviti memetik strawberry. It's okay, nanti akan datang, kita akan datang ke sini untuk melihat bagaimana actual proses untuk memetik buah strawberry. You take video, picture. Video. Terus ngambil strawberry. Ada senampak strawberry? Wow. Biggest one over there. Where? Alright, so di belakang saya adalah proses untuk pruning atau membersihkan strawberry, dan kita melihat Anti ini sedang pruning untuk membersihkan strawberry yang ditanam di Masilaw Highland Strawberry Farm. So, mari kita lihat secara dekat bagaimana membersihkan strawberry. Siapa nama kau? Saya punya nama Arminla, tapi ini kita poni untuk menghasilkan buah dia paling besar lah, macam biji telur. Untuk menghasilkan buah yang besar perlu pruning. Ya, pruning. Kalau hasilan buah dalam 3 bulan baru dia hasilan buah besar lah. Sebab kalau buka begini dia masih kecil dia punya buah. Kalau tidak pruning tidak besar macam buah ya, telur. Ya, dia macam bantu aja kecil-kecil dia begini aja. Ini masih kita buang lah daun dia sedikit-sedikit. Mana daunnya mau kena buang? Yang jenis macam mana? Yang di bawah dia. Kasih kurang-kurang 8 ataupun 10 lah. Kita kasih kurang daun. Berapa lama baru boleh petik yang buah strawberry macam biji telur besar dia? Kita tunggu dalam 5 bulan lah, sebab kita mau kasih masuk baja lagi. Mau sebaja lagi. Kasih baja lah. Kalau mau jaga ini perlu tiap hari kah pruning dia? Tidak, dia 1 bulan 1 kali ya. Satu bulan setelah kali pruning. Tengok daun dia banyak lah, sebab dia kalau daun dia banyak, dia punya buah kurang lah. Kalau sudah pruning itu dia punya buah, kalau macam
biji telur besar dia memang semua itu kita tuh pakai baja buah. Oh, pakai baja buah. Baja buah. Jadi dia ada juga baja buah lah. Satu bulan berapa biji buah apa mau petik boleh hasilan buah. Dia kalau dia merah sampai 3 bulan setengah lah dia baru boleh petik. Berapa biji biasa mau petik sini satu dalam 3 bulan? 100 gram 7 ringgit lah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, Cik Oda kecakap sini. Datang ke Strawberry Highland. Alay Kang. Mantap. Baiklah, terima kasih. Saya ambil video di sini. Oke. Kalau Anda datang ke Masilaw Highland Strawberry Farm, ada cafe yang disediakan, tetapi produk yang ada, makanan yang ada lebih kepada berasaskan strawberry. So, mari kita lihat di atas, ada di sana. Dan sekiranya kawan-kawan pergi ke Masilaw Highland Strawberry Farm, da cafe yang disediakan itu menjual es krim dan of course dia punya peris es krim berasaskan kepada strawberry. Lihat ini. Supaya cepat kita sampai. Ya jangan bara. Sudah. Okay. Coba selumbukan desa.
punya anu apa? Iya kan? Yang belum kena susila kan? Iya. Yang belum di anu itu yang belum di proses. Ini adalah es krim yang baru kita beli. Mari kita coba es krim ini. Daripada es krim, Masilawa Highlands Savory Farm. Makan sana, no. Ini mau makan di bayan. Ay. Makan sini. Minta tuh, ano. Astaga. Nice. Sedap makan es krim di Kundasang Time sejuk-sejuk. Ambil gambar ya. Nice. Nana. Kalau Anda datang ke sini, Anda akan ditemani oleh Esther dan Armin. Esther dan Armin. This is Armin. Siapa nama itu? Esther. Esther. Esther ada di sini. Ini adalah Esther. Oh, hi. Kalau sini strawberry Helen buka jam 8 sampai jam 5 lah. Kalau kamu mau di sini carilah ya. Oke, okay, cari Esther kalau datang ke Masilo Highland Strawberry Farm. Oke, okay, guys. Saya guide kamu. Dia akan guide, bukan saya guide tapi dia akan beri penjelasan yang yeah, sangat memberikan informasi berupa pendidikan. Bye bye. Armin, bye bye. Goodbye. Bye. Alright guys. Datang ke Kundasang dan lewat Masilo Highland Strawberry Farm. Sehingga kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih karena menyokong Drone Tumulud YouTube channel. Bye-bye.